Bukit, selamat malam. Apa kabar? Pada malam hari ini, firman Tuhan berjudul Tetap Hatiku Bersyukur yang diambil dalam Mazmur 92 ayat yang kelima yang berbunyi, Sebab Engkau Yahweh yang telah membuatku bergembira atas karyamu, aku akan bersorak atas perbuatan-perbuatan tangan. Nah kids, firman Tuhan di atas mengajarkan, yang sudah kita baca, mengajarkan agar kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena mengeluh dan bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan persoalan dan tidak akan membuat hati kita tenang. Tapi dengan selalu mengucap syukur dan memuji Tuhan Yesus dengan menyanyi lagu rohani, akan membuat kita merasakan ketenangan dan sukacita. Nah kids, tetaplah bersyukur walaupun apa yang kamu inginkan belum tercapai. Karena ini firman Tuhan boleh mengajarkan kita. Nah kids, kalau kita mengucap syukur, Tuhan akan senang. Karena itu kehendak Elohim yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami agar kami tetap selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ajari kami Tuhan, kami bersuka cita di dalam Engkau. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh merasakan ketenangan dan sukacita melimpah dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa besok malam ya kids. Tuhan Yesus memberkati.